Viral bro, cerita haru tentang seorang kakek umur 119 tahun yang berjuang berangkat haji. Kamu kalah jauh sama kakek Harun yang lahir sebelum merdeka ini. Gimana enggak coba, kakek Harun bukan pengusaha atau pegawai yang punya penghasilan besar. Dia hanya petani kecil dari Madura. Tapi dia rela jual dua sapinya dan tanah miliknya untuk biaya haji ke Baitullah. Tidak ada kata terlambat bagi kakek Harun. Meski sudah jompo, dia optimis daftar haji tahun 2017 di usia 113 tahun dan mendapat jadwal berangkat haji tahun 2047 guys. Kondisi fisik dan pendengarannya juga sudah berkurang. Buat orang-orang pada pesimis dong, apa bisa kakek yang sudah uzur ini menunggu hingga 2047 atau hingga berusia 143 tahun untuk berangkat haji. Walaupun demikian, kakek Harun tetap bersikeras menjual hartanya untuk melunasi perjalanan suci ini. Allah pun ridho dengan kesungguhan kakek Harun. Akhirnya di tahun 2023 ada petugas haji dong datang ke rumah riotnya untuk mengabarkan bahwa dia bisa berangkat haji tahun ini. Dan itulah cerita perjuangan kakek Harun yang memberikan harta, jiwa dan raganya untuk bisa berangkat haji. Jadi, apa yang kamu jual untuk berangkat haji, bro? Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Ka'bah.